sebulan belakangan ini kondisi beliau memang menurun. Mas, kalau boleh tahu, Pak Anton ini almarhum sakit atau gimana? Jadi kalau terkait permasalahan meninggalnya beliau itu menderita diabetes sejak sekitar 15 tahun lalu. Nah, tahun belakangan ini karena situasi pandemi ini beliau jarang beraktivitas, kebetulan beliau orang yang energik. Iya. Yeah. Mungkin nggak ada aktivitas, gitu. Jadi di rumah aja sering lemas atau apa. Nah, sebulan belakangan ini kondisi beliau memang menurun. Menurun. Penyakit itu apa, riwayat hidup atau gimana? Karena dulu beliau itu sering dakwah, yeah, keliling kota gitu kan sampai malam. Nah, gara-gara makan malam itu. Diabetes. Kalau boleh tahu, pemakaman besok di mana ya? Mas? Di masjid, di apa? Di makam di samping masjid. Kebetulan di pondok pesantren Nata Ibu. Pukul berapa, Mas? Sekitar pada zuhur. Pada zuhur.